Dengar guys, aku pengen curhat nih. What? Jadi semenjak aku prank si Momon dengan menjadi ayah Susanti di video yang di atas ini, yang belum nonton boleh diklik ya guys ya. Si Momon itu menjadi sangat mengesalkan. Kalian tahu nggak kenapa? Ya, jadi kayak gini guys. Wah, ini pancake enak banget guys. Selamat makan. Pak. Ayah Susanti, perempuan banyak muda. Langsung ke sini dan kita akan add new avatar. Ini dia. Wow. Kali ini kan si Susanti itu kan adalah cewek-cewek ya guys ya. Kita harus pilihnya cewek dong, jelas dong. Bentar aku pilih dulu yang cucok-cucok karena dia tuh masih anak-anak ya guys ya. Sepertinya ini boleh guys ya. Kita pakai ini aja mulainya ya. Oke, aku sudah masuk. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu karakternya si Susanti. Nah, seperti begini guys. Kita akan mulai dari yang paling gampang adalah rambut-rambutnya ya guys. Ya, okay. Kita akan coba dari rambutnya. Sepertinya Susanti di sini pasti akan jadi lebih cantik ya. Untuk rambutnya dia itu rambut pendek guys ya. Rambut pendek ini kan. Ya ampun, terlalu panjang guys. Rambut pendek si ayah-ayah ini kah? Sebenarnya mirip-mirip sih guys, hanya ada belahannya gitu ya. Tapi ini kayak terlalu cantik deh ya. Kalau memang tidak ada pilihan lagi, kita ambil yang ini guys ya. Menurut kalian gimana? Apakah ini cocok gak ya jadi Anya Susanti ya gitu ya. Oke, ini kah? Coba kita lihat dulu. Enggak, ini enggak. Dia toninya itu agak belah ya guys ya. Kalau aku lihat tuh memang lebih cocok yang tadi ya. Yaitu yang ini ya guys ya. Oke, kita coba lihat-lihat yang cocok yang mana. Nah, ini dia guys. Kalian lihat. Belakangnya sama ya, ada keluar-keluar begitu. Cuma masalahnya kalau dari samping, ini dikepang guys, gak bisa. Tarik lagi. Nah, ini dia teman-teman. Rasanya ini paling cucok ya. Menurut kalian gimana? Tuh, lihat tuh. Ini cocok sekali. Coba kita kasih warna ya guys ya. Warna hitam. Cocok ya guys ya. Dia ada poni-poninya gitu ya. Aku akan beli dulu guys. Karena menurut aku ini yang paling cocok. Kita ambil dulu. Oke, sekarang kita akan menata mukanya ya guys ya. Nah, ini paling susah nih ya. Itu menata mukanya guys. Oke, ini bentuk muka dia tuh. Dia tuh harusnya bulat ya. Karena dia tuh anak-anak ya guys ya. Kita coba cari dulu yang bulat. Bulat. Oke guys, setelah aku lihat-lihat, ini yang paling cocok. Dia agak cabi-cabi gitu ya guys ya. Nah, ini dia. Ini adalah muka dia. Lalu kita kan alis-alisnya. Alisnya itu adalah bentuknya cuma kayak begini ya kayaknya ya. Coba cek dulu. Oke, sudah sama guys. Sekarang saatnya kita akan membuat matanya.
Matanya itu sangat berkarakter sekali, guys. Ya, kita akan buat mata yang seperti hantu-hantu karena di sini dia adalah hantu ya, guys. Apakah matanya seperti gini? Enggak ya, dia matanya enggak begitu, guys. Ini kah? Atau ini? Atau ini? Atau ini? Oh, matanya bisa digedein kecilin, guys. Oke, dah. Sekarang kita kasih warna, guys. Ini yang paling penting, kita kasih warna merah. Wah, merah menyala. Ya udahlah, ini aja lah ya. Mukanya terlalu baik, guys ya. Aduh, gimana ini? Ayo, sudahlah. Kita lakukan terbaik aja, guys ya. Oke, kita lakukan terbaik aja, guys. Oke. Oke, sekarang hidungnya. Hidungnya sepertinya sudah mirip-mirip ya, guys ya. Coba ya, kita benerin dikit ya. Dia harusnya lebih runcing nih. Begitu ya. Begitu ya, guys ya. Ini sepertinya mukanya udah benar. Kita dan. Lalu sekarang kita akan bikin mulutnya, guys. Ini dia nih. Kita akan bikin custom ya, guys ya. Tapi custom. Kenapa? Karena kita akan bikin mulut dia paling lebar dan mengerikan. Oh, kita bikin mulutnya mengerikan. Mengerikan gak tuh? Mengerikan gak tuh? Wow, serem sekali, guys. Oh, dia yang benernya sih cuma segini sih. Oke, seperti begini. Sepertinya lebih kecilin lagi. Kita lihat. Nah, seperti begini ya, guys ya. Oke, kita lihat dari samping. Mantap-mantap ya, guys ya. Lalu bentuk body. Nah, untuk bentuk body dia adalah bocil-bocil, guys. Jadi dia harus kecil ya. Okay. Ini. Oh, enggak. Dia gak sekecil itu, guys. Ini kayaknya ya. Atau ini. Atau ini. Oh, ini kah? Oh, ini paling cocok ya, guys ya. Lihat tuh. Oh, iya. Ini adalah hantunya si Susanti, guys. Oke, kita save. Kita akan cari ini buat apa nih? Aduh, riasan muka ya. Sebenarnya kalau kita lihat di fotonya, guys, di bagian sini dia ada begini ya. Nah, ini ya, guys ya. Oke, ini sudah jadi. Dan aku pengen warna kulit. Ini warna kulit ada nggak ya? Warna kulit ya. Oh, ini dia warna kulit, guys. Kita bikin warna putih. Momon akan ketakutan. Yeay. Apa kita bikin hitam aja? Oh, enggak bagus ya. Oh, udah kayak hantu, guys. Udah kayak hantu deh. Putih ya, guys ya. Serem sekali ini. Oke, siap. Kasih lipstick, guys. Lipstick dia ada warna putih, guys. Nah, coba. Mengerikan sekali. Mengerikan sekali, guys. Kita pilih yang mana yang paling mengerikan. Ini adalah yang paling mengerikan, guys. Kita kasih warna apa ya bagusnya ya? Kasih warna ungu aja ya, coba ungu. Oke. Oh, ungu. Lalu kita kasih. Apa salah ya, dia gak ada kumis, guys. Oke, bagian muka sudah kelar, guys, sama rambutnya. Sekarang kita ke bajunya. Untuk bajunya, dia adalah warna ungu, guys. Kita kan coba mencari warna ungu ya, guys ya. Ini gak mungkin. Ini juga tidak mungkin. Ini kah? Ya ampun. Gak bener, guys. Apa ini kah? Coba kita lihat dulu. Lebih gede. Oh, kayak Susanti Mama ya. Oh, ini dia, guys. Warna ungu. Cuma sayangnya di sini warna ungu dia itu dia masuk ke dalam ya bajunya, guys ya. Gak apa-apa, kita coba cari lagi, guys. Yang dikeluarkan mana tau lebih bagus. Apa ini aja? Wah, sue gitu ya. Yo gitu. Atau ini kah? Tapi ini bedanya dia tangannya itu ada kayak garis-garis gitu, guys ya. Sepertinya ini yang paling bener karena dia udah dikeluarin ya. Tadi gak dikeluarin, guys ya. Coba cari lagi ya. Okay. Oh, guys. Tapi ini gak ada itunya, renda-rendanya. Harusnya di bawah sih ada renda-rendanya. Dan di sini ada tulisan jungkok ya. Ya ampun. Siapa penggemar jungkok di sini? Cuma Momon. Nah, menurut aku, guys, ini yang paling tepat ya sepertinya ya. Meskipun ya dia agak beda-beda dikit, tapi kalian tahu lah kita tidak bisa mencari yang sama, guys. Jadi kita akan beli yang ini aja. 1.500. Let's go. Lalu sekarang kita akan mencoba mencari celana-celana di mana celana itu warnanya hijau kota-kota, guys. Itu lebih susah lagi ya. Jadi kita akan cari yang mirip-mirip aja deh, guys. Oke. Okay? Ya udah, let's go. Ini warna hijau. Oke, kita lihat dulu. Sepertinya terlalu yo gitu ya. Nggak cocok, guys ya. Oke, dia bukan rapper. Ini kah? Tatoan, guys. Bahaya. Nah, teman-teman, jadi aku tidak bisa menemukan yang lain selain ini ya, guys ya. Aduh, ma. Kenapalah si Susanti ini berubah menjadi seperti kayak anak-anak nakal gitu, nggak sih? Ya ampun. Ya, memang tidak ada pilihan lain, teman-teman. Cuma ada ini aja ya. Ya, sudahlah ya. Sekarang kita akan pilihin untuk sepatu-sepatunya. Oke, kita kasih lihat sepatu. Sepatu dia itu biasa ya, guys ya. Waduh, ini sepatunya bagus-bagus lagi. Oke, apakah ini? Dimana di sini mas sepatunya itu hitam sama ada putihnya, guys ya. Ini hitam sama putih. Atau kita coba cari lagi yang lain.
atau yang ini? Ini juga lumayan ya guys ya. Ada ini guys. Oh, cuma ininya dia tuh warnanya gold ya. Nah di tempat itu dia warnanya putih ya guys ya. Sepertinya ini cocok juga sih. Oke teman-teman, setelah aku putuskan, memang yang ini mirip dengan aslinya, cuma dia warnanya gold dan tidak cocok sama bajunya. Jadi kita kasih yang ini aja guys. Jadi lebih keren. Oke, kita langsung buy saja. Buy. Oke, sudah beli guys. Ya tinggal kasih hairpin dan selesai. Ya kan, kalau si Susanti dia juga punya hairpin seperti begitu guys. Nah sekarang kita udah jadi nih, gimana menurut kalian? Untuk Susanti ini apakah mirip atau tidak? Apakah kita bisa ngeprank lagi si Momo atau tidak? Coba kalian tuliskan di bawah kolom komentar ya. Okay. Sekarang saatnya aku mengajak Momo untuk ke Gepetto. Mon, aku pengen ngomong nih. Ayah Susanti, perempuan banyak muda. Cukup ya kamu ya. Dari kemarin itu begitu terus. Bodoh amat. Sudah aku bilang kok kamu kayak gitu terus. Entar kamu dicariin loh sama si ayah Susanti itu loh. Baru tahu kau ya. Mana, gak percaya aku, gak takut. Oh begitu. Kalau gitu ayo ikut aku Mon. Ayo. Cepat. Hati-hati sama tongkat itu ya. Jangan kau pukul-pukul aku. Enggak. Mana? Ayo. Cepat. Nah di sini guys, kita ajak dia masuk ke dalam uji nyali ini. Wuhuhu, tempatnya sangat mengerikan. Nah ini dia tempatnya Mon, kamu lihat uji nyali. Gimana, berani gak? Kalau gak berani boleh pulang sekarang. Berani lah, ini apa ini? Gak ada hantu-hantu di dunia ini. Apalagi Susanti itu. Sok jago kali dia. Ayo kalau gitu ikut aku. Kita akan mencoba untuk melihat tempat-tempat di sini Mon. Oke. Eh kamu jangan jalan sendiri, kamu hilang. Aku takut, sini pegang tanganku lah kalau mau. Ya ampun. Udah. Eh Mon. Apa? Aku lupa waktu mau kesini, aku lupa pipis. Aku mau pipis dulu ya Mon. Ini anak ketakutan sampai mau pipis ya. Udah sana. Aku pipis dulu. Tunggu aku Mon. Nah, selagi dia menunggu, kita ganti karakter dulu. Oke, guys. Kita sudah berubah menjadi si Susanti versi horor. Kalian lihat dulu mukanya yang putih begitu. Tapi kenapa dia senyum sih? Jangan senyum. Oh, itu dia si Momon. Sepertinya bentar lagi dia akan cari aku nih ya. Aduh, lama banget sih Atun. Katanya pipis nih udah 2 jam belum balik-balik. Bikin kesel aja tuh anak. Yaudahlah, aku mau cari Atun. Tan. Ya ampun, hutan berantara pula. Dia pipis di hutan. Apa ini anak? Atun. Kita ikutin dia guys. Okay. Atun, apa di rumah ini ya? Coba aku masuk. Ya ampun, dia ada muka guys. Serem ini. Oh, dia berani. Wah, ada kuburan. Terbang. Dia kabur melihat ini guys. Ternyata si Momo penakut. Di sini kita akan mencari dia. Kita ke belakang dia guys. Kok ada lampu biru-biru sih? Orang siapa itu? Ini orang atau hantu sih? Tunggu, kalau dilihat-lihat bajunya warna biru terus celananya hijau. Jangan-jangan ini ayah Susanti versi horornya kah? Kenapa kamu memakai lagu aku untuk bermain-main? Wah, itu tuh ngeprank hantu doang. Oh begitu. Kamu harus ikut aku. Ikut aku. Aku mau bawa kamu ke dalam dunia aku yang mengerikan. Oh no. Gak mau. Tidak boleh.
depan pocong. Ada pocong. Di sini pocong. Juga ada kuntilanak. Ya aku dikit. Aku bantu dia menjepit pohon. Kamu tidak bisa kemana-mana. Ayo ikut aku. Ya Mama Helmi, Mama. Kenapa kau ke sana? Itu bukan surga, itu air terjun. Tidak, aku mau kabur. Wah, kamu akan kubawa. Ini bukan siapa-siapa. Halo, mamaku sayang. Kenapa mamaku sayang ada di sini? Apakah kamu bantu aku untuk menangkap si Momon yang suka mempermainkan lagunya Mamaku Sayang? Panjang sekali rambutnya, mengerikan. Kamu tahu ini adalah siapa? Siapa? Mama kamu yang ketiga? Bukan. Ini adalah mama tetangga. Ya ampun, mama tetangga datang kemari. Tiga. Kamu lihat dulu ini. Ini juga ada satu lagi di sini. Huh? Siapa? Ini adalah cewek yang akan kujadikan mama kamu. Aku gini serem, aku gak tahu. Katakan dulu kamu minta maaf dan tidak akan ngulangi lagi untuk ambil ranting kucuk-kucuk si Atun. Iya, aku minta maaf. Aku gak bakal gitu lagi. Tidak. Baiklah kalau begitu. Sekarang yang terakhir berhenti. Apa? Kamu harus mengatakan, oh Atun, kenapa kamu sangat ganteng sekali? Aku harus bilang gitu. Aduh, aku gak suka bohong. Tapi... Oh iya dong. Kalau enggak, mama kamu akan menghampiri kamu. Oh iya, 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 iya. Aku bilang. Atun, kamu... Apa? Tunggu. Kenapa? Kalau aku perhatikan di atas kepala kau. Kenapa bukan kamu ada yang tulis apa jimlah? Kamu bohong. Ayo ngaku. Ketahuan guys. Kamu bikin aku kesel. Gimana menurut kamu, Mon? Apa karakter ini mirip si Susanti? Kamu lihat nih. Kamu lihat. Ayo. Gimana? Mirip Susanti itu. Mirip ya. Kamu lihat nih, rambutnya kan begitu. Terus dia ada pinnya. Dan memang bajunya gak aneh mirip kayak dia. Tapi bajunya abis ungu. Sama celananya warna hijau, Mon. Mirip kan? Hei, tapi kamu kok bisa bikin mirip kayak gitu tuh? Keren banget. Oh iya, memang sengaja supaya nakutin kamu, Mon. Ya ampun, capek kali aku ini, anak. Ya ampun. Ya sudahlah, Mon. Kamu soalnya terlalu sok jago sih. Ya udahlah, guys. Jadi menurut kalian gimana, guys? Apa karakter ini bagus atau tidak? Coba kalian tuliskan di bawah kolom komentar ya, guys. Dan jangan lupa juga kasih like-nya kalau kalian suka dengan video ini. Dan pastinya kita akan berjumpa lagi, guys, di next video berikutnya, guys. Bye-bye.